Wah, kayaknya hari ini merupakan hari yang cerah untuk jalan-jalan. Nah, pas banget nih, karena Fosi akan jalan-jalan ke Puspa Iptek Sundial yang ada di Kota Baru Parahyangan. Pertama kita sempat was-was sih, takut dia nggak buka, tapi ternyata buka juga PP Ipteknya. Oke, sekarang ada apa aja di dalam sini? Kalau misalnya Anda penasaran dan pengen tahu nih gambaran seperti apa PP Iptek yang ada di Kota Baru Parahyangan, silahkan tonton film ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan mungkin Anda bisa datang ke sini. Jadi, ini dia Posisi jalan-jalan di Puspa Iptek Sundial, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung. Ini peletakan batu pertama cina gedung Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Puspa Iptek. Ini lagi pada beli tiket. Iya, kita beli tiket sekarang. Ya. Nah, ini namanya baskom air mancur. Kita coba ya. Ini tadi bekas masakan. Jadi kalian cuci tangannya, katanya nggak boleh licin, harus keset. Gak bisa. Terus aja. Aduh, nyobain. Bisa, bisa. Cobain aja. Dia mau atau enggak? Susah. Ah, tuh. Nih. Tadi udah geter-geter. Wah, dia terkawal keinginannya. Mau kalian sama Rendra permana? Sama Rendra permana? Sama Rendra permana? Bisa, bisa, wey. Tapi nggak muncrat-muncrat, harus yang kenceng. Kalau nggak, emosi, emosi. Ini dia film kartun Acuan Kuda Bo. Aku nggak ngerti deh, aku pengen lihat tangan aku bolong. Coba kita lihat tangan aku bolong. Kenain sayang, main tangan sih. Ini bolong apa ini? Hah, si Ica nih bikin onar. Ini ada apa? Drum ya? Coba aku mau. Oh, ini semakin banyak tangannya jadi semakin banyak ininya ya. Tapi kalau diginiin ya, nggak sih? Keren ya? Drum, ganti yang lain. Cok, cobaan. Tetap cobain, silakan mewarnai. Ah, ini juga kan ilmu sama. Memadukan gambar. Ayo mewarnai badak. Ya, gimana sih aku mewarnai? Maksudnya apa yang di ini dulu? Ini aja. jadi ini ya. Terus nanti buat mewarnainya. Keluar dulu ini. Ya, terus ambil ini, kamu ngambil warna. Ayo. Ini. Apa ini? What is this? Mama, ambil aja. Kita harus memperkirakan ini kayak gimana di antara dua ini. Yang mana kata Titiu? Kata aku. Kalau kata aku yang sebelah sini. Yaudah. Aku yang ini, itu ya. Aku lepasin barangnya. Oke, barang-barang. Satu, dua, tiga. Dorong, dorong. Oh my god, tidak. Tidak. Oh, menyebalkan. Ya, ternyata yang jadi yang kerendulan kenapa? Karena ini kan di sini lebih berat di atasnya. Jadi bu guru. Doanya. Jadi ini lebih cepet deh kelarnya. Kita anak-anak. Kan gitu keterangannya pokoknya mah itu sih kecil licik tadi ngedorongnya dia lebih cepet kan. Ini Simba soto ini soto yang meledak. Ini
diganti nih sama si Ica. Berisik dulu, jangan dikenain. Terus, biasa begitu. Konsentrasi. Nanti ini kenapa? Lihat dong, lihat rambutnya. Ah, rambutnya naik. Yang dipegang apanya, Mbak? Itu ah lucu rambutnya naik. Lama-lama kayak Albert Einstein. Jadi kalau misalnya kita noong di sini, alah noong. Nih jadi banyak. Ih, banyak aja kan. Ya. Iya, sama Titi lagi lihat apa? Lihat pacarnya ya. Keren tahu. Kasian banget sih dia mukanya, kayak sedih. Keren tahu. Nanti dia melihat kita. Dari ini keren amat ya sih. Ini jangan lihat ini. Nih, roda ajaib nih. Kan mereka ya, kita nggak kalah kayak The Master ya. 3 putar cak, ke kiri dulu ke kanan, baru ntar tinggal gerakin dulu. Ini ada poin. Katanya sih ini kayak gravitasi. Ada 2 koin, Rp200. Masukin bareng-bareng, ntar kan bersama. Sumur. Gagal kawan-kawan, gagal. Tekor. Kedua. Oke, kalau tadi permainannya masih yang dalam taraf yang masih tidak terlalu berbahaya. Nah, sekarang nih sebenarnya sih nggak berbahaya juga, cuma menyeramkan aja. Apa anak-anak FOSI berani untuk naik sepeda di atas itu? Kita lihat, ini dia videonya.